Your team is picking. Purple banget. Tiga terdepan ujung-ujungnya ini, buset. Ini banteng semuanya. Dua-duanya XP lanernya bisa loncat belakang sih. Iya. Yeah. Dan efek dari lapu-lapu Bravos Fighter-nya juga bakal bisa dihentikan oleh siapapun juga. Jadi otomatis damage-nya masih bakal masuk dan grok. Dalam pilihan untuk Kiawi dengan efek knock-up yang bakal dipakai. Yap, adalah salah satu pilihan yang cukup baik untuk aku, menurut aku ya. Kenapa? Karena nantinya dengan hero-hero darat yang ada di depannya, penggunaan barrier dan juga wild charge atau wild charge ke arah dinding dengan flicker yang sekarang udah bisa dikomboin, entah itu ide siapa ya, kita tidak belum tahu itu siapa sebenarnya yang punya ide pasti ide awal. Ayo kita gabungin flicker dengan wild charge, bisa. Wah, itu bagus banget sih lo. Itu benar-benar ya kalau kita ngelihat. Makanya pasti kan tim-tim dari developer untuk membuat itu semua kan. Iya. Tapi pasti ada pencetusnya. Betul, yang pencetusnya siapa ya? Pencetusnya ini siapa? Grognya tiba-tiba jadi panjang ya wild charging. Waduh. Ya ampun, hilang lagi fokus aku kan. Aduh. Kok kamu kecewa gitu sih? Iya. Oke, kalau begitu ini dia match point yang bisa saja menjadi milik dari Eiko apabila mereka bisa memenangkan pertandingan atau akan dibawa lagi ke Dojo. Game yang kelima. Karena ya draft mereka kuat juga sih. Mereka punya Yuzhong, apalagi Yuzhongnya yang bisa ngincer ke arah Ohep. Ini bahaya banget untuk Ohep yang posisinya harus benar-benar diperhatikan sih. Buset, standby semua tuh di situ tuh. Ngebantuin coba. Iya. Karena sekarang udah balik lagi ya ke yang dimana sekarang jungler udah mulai, apalagi ngebawa jungler tank ya. Yep. Itu biasanya dibantu dulu di awal. Coba lihat mereka nyerangnya sampai dalam, menaikkan tempo sepertinya pemain-pemain dari Blacklist loh. Ya karena mereka tahu banget, ini adalah link yang dependable dengan purple buff. Jadi otomatis kalau diganggu, di distract, di delay, Eko mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain di game. Okay. Yang dicari sekarang, kemunculan carry adalah kita main mid to the late game. Itu masih oke. Okay. Itu cepet banget loh. Mereka ngambil wave minion biar cepet banget. Sampai masuk ke dalam outer turret ya. Biar cepet. Sampai cepet. Ah. Ini tipe-tipe permainan gitu. Seperti apa lagi. Padahal hal-hal yang kayak gitu yang baru-baru kita lihat juga kan ini menjadi sebuah strategi yang mungkin pastinya udah mereka kulik seberapa lama gitu. Ya menandang mereka juga aku rasa mereka sadar sih. Mereka gak mau kayak dari awalnya nih Eko bisa dapetin snowball yang begitu besar kayak game 1 dan game 3. Jadi mereka bakal sedikit untuk ya naikin tempo sedikit lah dari Blacklist sendiri. Yep. Sementara pergerakan dari Valtizi yang masih cukup aman dan wise kali ini. Udah kembali ke area mid lane yang membantu Haji terlebih dahulu. OMF Venice bakal ngebuka map. Menunggu sementara Edward di area bawahnya. Udah memberikan informasi di mana tiga pemain dari Eko. Udah melakukan rotasi dengan cukup cepat. Sementara Haji bakal memberikan sedikit backup dengan damage poke ke arah seorang Sanji. Oke, okay, Little Crab berhasil diamankan tadi sepertinya. Dan Ohep masih level 3. Tepat berada di landingnya sendiri. Begitu pula yang dimiliki oleh Harith masih level 3. Turtle kamera, Prison by UBS Gold sudah terlihat. Mereka akan siap untuk melakukan pertempuran dari tutupan dari satu yang dikeluarkan. Tapi Wise-nya sedikit lagi yang tersisa. Wise-nya ada flicker yang dikeluarkan oleh Yawi. Akankah langsung dikejar dengan satu Wise yang ditabrakkan tapi tidak. Masih ditahan aja. Dan dengan adanya pergerakan dari Wise yang cukup low, sepertinya Eko mereka bakal coba untuk melakukan sedikit eksplosi ke arah Turtle. Tapi kalau Tizi tentunya berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle selain by UBS. Sementara Oh My Venus mencoba untuk ngebuka dengan satu buah ke main blast, namun tidak akan ada follow up tambahan dari Blacklist International karena posisi dari Wise pun akan bermain lebih aman sepertinya. Ya, Turtle selain presenter by UBS Gold pun berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Eko. Dan beberapa item pertama yang sudah terlihat steel leg pad untuk Yuzhong. Ya, dan harinya juga langsung mengarah ke Calamity Reaper ya. Karena memang dia bermain sebagai goaltender. Kita sekarang sudah bisa melupakan yang namanya Shius. Yep. Karena goaltender ini bakal stay di lane mereka masing-masing. Mereka lebih mungkin memprioritaskan Swift Crossbow juga sekarang ya. Iya, pokoknya yang penting stay di lane aja. Jadi Shius itu kan lumayan, hemat 200. Yep. Hemat 200 untuk jadiin item lebih cepat juga. Dari emblem, dari talent mereka sendiri ada Electro Flash untuk Kari. Mystery Shop masih tetap sama ya untuk Harith. Dan dua jungler ini sama-sama main Demon Slayer. Jadi kita pasti akan berharap melihat permainan pasif Link-nya misalnya. Bakal ambil point kill kalau memang bisa. Kalau enggak dia akan main objektif. Masuk coba curi untuk Crips-nya karena Blacklist mereka kurang satu. Mereka kurang mobilitas. Oke. Okay. Sementara dengan adanya Kaltizi yang mungkin aku bilang kalau ngebawa Link ya. Metode Spiritus mungkin aja dibawakan oleh Eko. Di posisi yang mungkin mereka
entah lagi mendominasi atau bahkan lebih bermain aman. Tapi kali ini dari Wise, Detonas Wilson connect ke arah seorang Sanford. Dan Sanford mencoba untuk bertahan, wow. Tapi masih ada Black Dragon Form yang membuat Sanford tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Tapi Edward tidak berhasil untuk mendapatkan banyaknya platingan gold di area bawah. Oke, masih sempat kabur tapi Ling ada di area bawah. Coba lihat dia mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan sambil menunggu kehadiran lagi dari Yuzhongnya. Dibiarkan terlebih dahulu, masih ada satu katapul untuk berada di area tersebut dan weaponnya di bagian tengah harus dihilangkan pula. Ya, ini clear yang sangat cepat ya dari Blacklist. Mereka memaksimalkan rotasi yang bakal mereka mainkan juga. Karena mereka tahu mereka kurang dari mobilitas. Mau gak mau mereka bakal masuk secara berbarengan ke jungle dari lawan. Atau coba untuk menangin dari sisi objektifnya. Karena untuk turtle yang pertama diambil Echo, mau gak mau di sini turtle yang kedua bakal mati-matian diambil oleh Blacklist. Oke, tapi kali ini satu buah setup, team fight sudah mulai dibuka begitu saja. Tapi Numen Dash yang konek karena dua pemain. Yoi mencoba untuk bertahan dan Kaltizi akan menjadi korban of first blood. Di menit yang keempat, Bain Phoenix berhasil didapatkan oleh Blacklist International. Dan makan dengan Turtle Slain by UBS berhasil juga diamankan oleh Blacklist. Sementara kali ini pergerakan dari Benny Kitty bakal coba dipukul mundur bersama dengan Yawi. Haji memberikan poke damage tentunya. Dengan sedikit damage yang begitu perih dari seorang Haji untuk tidak kena efek dari fight ya. Yep. Jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk bertahan dari seorang Yawinya. Oke. Okay. Di bawah pertempuran kalau kita lihat dari minimap tidak henti-hentinya terjadi. Terus berantem antara Yuzhong dan juga Lapu-Lapu. Di atas Ohep dan juga Benny Kitty masih dengan leveling yang sama. Belum ada yang terlalu signifikan perubahan yang terjadi di area tersebut. Hanya saja sekarang di area mid, Venus sudah mendapatkan satu posisi yang jauh lebih berarti. Siapapun yang nantinya lewat bisa kena charge ataupun bisa terkena langsung karena Nomion-nya. Iya, itu tadi 19 yang memang on point dilakukan oleh Venus dengan menggunakan flicker juga. Dari itemnya Golden bersama dengan Corrosion sudah selesai. Ini karinya sudah sangat-sangat sakit sekali. Dan dia tinggal beli saja misalnya untuk shoes-nya untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, ada concealer. Dan siapa yang ditabrak? Dan itu adalah Venus. Coba lihat Samar Forza dikeluarkan. Tapi Venus masih bisa bertahan. Bahkan untuk kali ternyata tidak bisa bertahan lagi. Tapi Ohep langsung dihilangkan pula dengan kehadiran dari Kaltesi. Walaupun ada Pedal Heaven yang milikin oleh Benny Kitty, dan sekarang waktunya untuk bisa menghancurkan langsung karena Alter Tower yang ada di area dari Godland. Dengan pergerakan yang cukup cepat dari Kaltizi langsung membantu seorang Yawi tentunya yang tadi sempat hampir aja ditumbangkan oleh Ohep. Namun ternyata dengan Deviant Sword yang berhasil diamankan oleh Kaltizi membuat Ohep tidak mampu untuk menumbangkan Yawi. Dan kali ini di area mid-nya kembali dibuka Haji. Kebuka satu buah ruangan melalui sini bahkan dari Yawi mencoba untuk bertahan. Wise terlalu jauh dan bakal coba ditahan. Kaltizi mulai datang lagi dan lagi. Sanford pun datang dengan Black Dragon Form. Mengincar ke arah seorang Haji dengan Petrify-nya. Edward mencoba untuk memberikan backup tapi ternyata My Venus bertahan di area backline-nya. Ohep datang lagi dan Edward mencoba untuk menahan Sanford di area depannya. Dan tertahan di area turret di area mid-nya. Pertempuran terjadi di dua sisi. Namun ternyata kali Samar Pond dikeluarkan pula. Akankah Edward bisa bertahan di sini lagi. Tapi tersisa pada Blink tapi malahan. Oh no. Hilang sudah untuk Benny Kitty. Satu untuk satu. Karena posisi dari Benny Kitty yang berhasil ditumbangkan oleh Ohep. Tapi lagi-lagi datang kali ini. Oh my god, oh my Venus terkena efek slow. Tiba-tiba ada pause. Yang sepertinya akan menahan sedikit war team fight di area mid-nya, Pak Polong. Ini lagi seru banget padahal. Oke, tahan, relax, santai, tenang. Tarik napas dalam-dalam, dibuang perlahan. Jual beli pukulan ya yang lagi terjadi sekarang. Dan kelihatan memang dari Blacklist, mereka ingin keunggulan level yang didapatkan oleh Wise ini tetap bertahan. Yep. Dan mereka pastinya bakal mancing terus-terusan untuk teamfight karena unggul 2 level dibandingkan dengan jungle lawan, dibandingkan dengan Link. Ini adalah kesuksesan untuk Barrett. Dan Barrett-nya dia jalan aja begitu dari luar tadi. Dia nabrak turretnya, di dive in karena tahu di samping dia juga ada lampu-lampu yang bisa langsung melompat ke bagian belakang. Iya, dan sekarang baru kelihatan nih harusnya ada yang jomplang dari area godlanernya mereka. Yep. Ada satu hal yang dimana untuk karinya ini mendapatkan terus-terusan point kill. Sementara itu untuk Benny Kitty malah kebalikannya gitu. Iya. Dan kalau dari duel maksudnya ya antara misalnya Lunox. Dari Harit dan juga bersama dengan si Kari. Ya. Ini Karinya cepet banget. Kalau Kari bisa masuk tiba-tiba ngasih serangan dadakan, dia bisa menang. Tapi kalau untuk Haritnya sendiri, team fight besar. Yang bakal jelas menjadi salah satu faktor keuntungan untuk Harit. Zaman Force juga manipulation. Cuma di sampingnya ini dengan adanya Lapu-Lapu yang menurutku menjadi faktor pembeda juga. Lapu-Lapu yang langsung bisa memisahkan team fight kayak
reload manipulation gak bakal ditutup. Oke, gak apa-apa. Nah, kita bakal paksa untuk masukin damage terus-terusan. Berapa fighter lagi nih sebelah Kaltzi. Kaltzi sedikit lagi. Kita lihat ada kita tempat soblet. Dan siapa yang mendapatkan satu turtle tersebut menjadi milik dari pemain playlist yaitu Wise. Dan sekarang mereka dengan tidak ada retribution masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi arah purple buff. Dan kehilangan purple buff Kaltzi. Dua turret di tangan Blacklist International dan kali ini. Waduh. Keberadaan, di freeze. Ternyata ditahan guys. Dipakai lagi skema yang begitu jahat ini. Benar-benar disisakan si kecilnya. Dan sekarang ada satu orang lagi, Ohep. Coba lihat attack speed yang dia milikin. Lenyap dengan seketika. Ditahan ya. Itu sih sebenarnya. Ya, dari Blacklist ya. Menurutku mereka pengalaman banget untuk berhadapan dengan assassin. Tiap kali mereka berhadapan dengan assassin, mereka selalu bermain kayak gini. Ya ini pola permainan waktu lawan assassin. Kita akan ngeharas entah itu purple, orange di early game. Begitu masuk ke mid game-nya, kita akan haras di purple buff. Sebisa mungkin gak kasih main, purple buff yang diambil freeze untuk purple buff sendiri. Dan bahkan mereka gak clear turret di area bawahnya karena mereka tahu mereka bisa masuk ke area jungle-nya itu di bagian purple-nya si Kaltzi. Jadi mungkin bakal coba ditahan terlebih dahulu. Dan kali ini dengan satu buah Tempest of Blade yang tadi sempat dipop-up juga oleh Kaltzi di area turtle-nya. Yep. Ini ngebuat dia tahu dia sendirian, dia gak mau terlalu overcommit. Sehingga ya udah ngelepas turtle-nya. Tapi kali ini Wise bakal coba tertahan dengan satu buah barrier. Masih belum dapetin big guy-nya tapi ternyata backup-annya cukup depan dari area backline-nya. Ohep berhasil untuk menemukan Sunfall kali ini. Dan Yawi bener-bener dipok habis-habisan tapi di area mid-nya ternyata ada satu buah reward manipulation. Dari seorang Haji mencoba untuk mencari ke arah satu pemain yaitu Yawi yang udah terlihat low. Namun ternyata pemain-pemain dari Blacklist mereka lebih memanfaatkan untuk mendapatkan satu buah turret objektif. Dan Benny Cutie lagi-lagi. Apakah dia bakal bisa untuk menumbangkan Wise kali ini? Dan Ohep yang tidak mengetahui keberadaan dari Benny Cutie. Tapi Kaltzi bakal coba buying time terlebih dahulu. Dan bakal coba dikejar oleh Oh My Venus bersama dengan buset. Edward. Oke, mulai langsung dikejar. Coba lihat begitu ramainya pemain yang dimiliki oleh Blacklist. Guna tuh bisa menembak. Wah, bagus banget Edward. Predict move yang begitu indah dikeluarkan oleh Edward. Dan kali ini Kaltzi gak akan dikasih pulang. Gak punya energi yang cukup tapi Ohep tentunya bisa menumbang Kaltzi yang tidak bisa lari kemana-mana lagi pepulung. Wah ada sekarang Lordnya udah nongol dari purple buff. Si kecil belum menghilang dan sejauh ini hanya akan ada satu purple buff sampai end game kalau memang si kecil tidak dihancurkan. Benar, dan inilah yang ditahan mereka. Oke, kalau purple buff-nya mau diambil boleh. Tapi kita akan maksa untuk team fight. Dan team fight kalau dimainkan, Echo mereka bakal kalah. Levelnya jauh. Ada level gap yang kejadian sekarang. Ohep-nya level 12. Benny level 10. Oh, dan akhirnya Ohep untuk sementara waktu ada peringkat pertama untuk total kill di M series sampai dengan sejauh ini. 233 nyalip Cikgu guys, 232. Yep. Hampir ya. Beda satu poin ya. Iya, Cikgu guys sudah gak bisa lagi melanjutkan ya. Karena untuk di sini juga Cikgu guys sudah bisa dipulangkan juga untuk timnya. Sunport, Dragon Pop dikeluarkan. Sudah ada lagi Lord yang menghilang dengan cukup cepat. Edward masih mencari posisi untuk bisa lompat ke dalam. Lordnya dihilangkan karena ini masih Lord yang pertama, masih anteng. Tapi udah ada satu konsil. Dominion Blast diganggu dengan barrier. Dan hilang sudah Wild Chart Flicker. Ada lagi reload manipulation dibalaskan reload manipulation. Tapi di bagian belakang ada dua orang yang sepertinya langsung mendapatkan damage yang cukup banyak. Kaltzi diflickerin, dikejar habis-habisan. Kaltzi bisa kah? Hilang lagi efek dari Fendi keluar karena oleh Valentina pun langsung masuk karena tubuhnya. Satu untuk tiga dan kali ini Blacklist mereka memberikan pressure masuk ke area base dari Eko Filipin. Empat pemain langsung berfokus untuk mendapatkan base turret terlebih dahulu di area atas. Sementara Sanji bersama Sunfall apakah mereka bisa untuk melakukan terrify. Dan bahkan efek terrify-nya connect dari seorang Sanji. Sunfall bakal ditahan di area depannya namun ternyata Edward terlalu memaksakan masuk ke area base dari Eko. Sementara Sanji sudah mulai datang bersama dengan Yawi. Wild Charge dipop-up begitu saja Wise. Dengan efek pasif big guy-nya masih bisa menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Blacklist. Efek tari fight dari seorang Haji yang ngebuat Sanji hampir aja itu bisa di pick off. Namun ternyata Sanji masih bisa bertahan. Tapi Wise sendirian hati-hati. Satu buah sama force dibuka oleh Benny Cutie. Backup-annya cukup jauh namun Ohep berhasil untuk mendapatkan positioning yang baik. Tapi di area backline-nya Kaltzi ngebuka dengan bahkan dengan satu buah petrify. Dari Sunfall membuat Ohep tumpah begitu saja dibalikin keadaannya.
Cuma silang begitu saja dua pemain. Ditukarkan satu dari Eko Filipin. Wow, sebuah serangan dadakan serangan balasan diciptakan oleh pemain dari Eko. Ini tepat berada di depan dari pemain-pemain blacklist loh. Entah ini disangka atau tidak, tapi mereka terang-terangan untuk melakukan itu walaupun dalam under kondisi dari seluruh playernya loh. Ya, mungkin usaha yang memang harus dipaksakan oleh Eko ya. Tapi menurutku dari blacklist mereka juga masih cukup senang. Ya, satu purple-nya masih dari Fizz. Waduh, Wildcharge-nya connect lagi. Ada Rilwan Malaysia di bagian belakang. Coba lihat, akankah bertahan? Tidak. Oh, my Venus langsung menghilang. Tapi Edward masih berjuang seorang diri. Benikinti berhasil dihancurkan. Edward-nya sangat sulit untuk dilumpuhkan. Dan Haji hampir saja bisa menabrak mereka dengan Wildcharge. Dia mau ngincer ke arah Sunfort yang udah low banget. Tapi ternyata Sunfort masih bisa bertahan, masih bisa mundur tentunya. Dan Wildcharge yang dikopi sama seorang Haji. Ternyata masih bisa untuk sedikit aja ya. Ini memberikan poke ke arah pemain-pemain yang tadi sebenarnya dia ngejar ke Sunfort tapi masih bisa di backup oleh Kartizi dan juga Sanji. Ya, selama bukan Kartizi yang dapatin purple buff, menurutku ini masih belum masalah untuk blacklist sendiri. Cuman team fight-nya mereka harus bisa nunggu ya, karena terkadang team fight yang terjadi ini Wise lagi ambil purple, Wise lagi ada di mana, yang empat ini udah team fight aja. Dan dari blacklist-nya, mereka mau gak mau sekarang agak sedikit sabar, bertahan, karena memang mereka unggul buat goal-nya. Cuman keunggulan jauh tadi, ini sudah dikejar oleh tim. Oke, sementara untuk sekarang dari luarnya udah langsung mereka set lagi di area tersebut. Mereka siap untuk membuat pemain-pemain dari Eko untuk masuk ke dalam jebakan defensif yang udah mereka buat. Edward sendirian melempar langsung ke bagian depan, tapi untuk Lordnya langsung ke reset. Mereka memanggil dengan satu lagi misal expert langsung saja. Ada real manipulation, sakit banget. Tapi tetap berada terjadi hari tersebut dan OM. OM-nya menghilang. Satu damage dealer utama mereka. Tapi Gatlag berhasil dapatkan juga oleh Valentina. Coba lihat Aji bagian belakang berhasil mendapatkan langsung ke arah Sanji. Bahkan untuk kali ini Sunfort-nya tertinggal sendirian. Dragon Tail dikeluarkan, tapi Edward begitu menghilang. Dia berhasil selamat. Untungnya masih ada pasif dengan begitu banyak darah yang langsung meningkat. Begitu pula dengan Edward, ada Prepo Fight tadi keluarkan. Tapi Venus Brutal bisa melindungi. Carlton Z udah memberikan lagi damage yang begitu mematikan. Hanya saja sekarang web ini udah mulai masuk. Mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang keempat. Tapi ternyata masih belum bisa. Mungkin gas di setup kali ini oleh My Venus. Tapi satu buah kata pun ternyata tidak bisa untuk membuat blacklist. Melakukan endgame secepat mungkin. Tapi lihat Super Minion udah mulai masuk. Kartizi untuk menahan. Tempest Oblate di bawah begitu saja. Membuying time dari seorang Kartizinya. Dan Eko Filipin. Mereka masih bisa untuk melakukan defensive. Tapi bakal dikejar. Sunfort ngebuka satu buah. Berarti Dragon Pop mengincar ke arah seorang Wise kali ini. Edward mencoba untuk bertahan. Dengan satu buah. Devil Fighter namun ternyata terkena stun dari Sunfortnya tumpang. Di tangan Oh My Venus. Wow. Venus. Hampir saja tadi ke pick off dengan terpisah sendirian, tapi charge-nya berhasil menghancurkan Yuzong. Wah, sakit banget sih ini Kartizi sih. Tapi Haji lebih sakit tuh, lihat. Ini Hajinya di posisi tadi yang belakang. Gak kesentuh sama sekali, Pak Pulung. Ya, dia tinggal lompat saja Arcane Shield. Wait, Yawi, what are you doing? Dan saja menghilang. Ada 19 kedekara Yawi. Yawi ada di area tersebut, gak jadi pulang, gak jadi recall. Tempest Oblate dikeluarkan dan benar untuk kali ini. Oh, berhasil mendapatkan langsung karena Lord-nya. Lord Slayer presented by UBS Go. Berhasil mereka dapatkan, tapi ternyata hampir saja Benny Kitty ke backdoor. Benny Kitty yang tidak diberi kesempatan karena terlihat di mapnya. Dan kali blacklist, mereka mulai masuk ke area base dari Eko. Yawi mencoba untuk menahan, masih ada satu buffer of nature. Tapi Oh My Venus bersama dengan Ohe langsung bikin maju. Dan Yawi tidak mampu untuk bertahan. Dan Blacklist International memaksakan untuk bermain lagi di game yang kelima. Menahan match point untuk Eko Filipin. Wow. Gila. Game yang kelima belum mau mengalah. Benar-benar memberikan permainan hingga sampai menit terakhir.